Uh, Rekan-rekan media, terima kasih atas uh, segala macam yang sudah dilaksanakan selama saya bertugas di sini. Banyak sekali yang sudah saya kenal. Di hari ini uh, saya bersyukur Presiden memberikan amanah kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai kepala Staf Angkatan Darat. Uh, Mudah-mudahan kami nanti saya akan uh, bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum. Uh, kita di institusi Angkatan Darat khususnya, kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih uh, update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Uh, saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang uh, pemilihan umum. Saya yakin, kita saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu. Dan sebetulnya rekan-rekan uh, media juga tahu kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini, yang lain juga kita cukup cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Uh, saya kira itu ada pertanyaan, usul saran? Pak, tadi, Pak Luhut nangis ya, saat dengan Bapak. ya, jadi ya kalau kita dibawa keluarga Pak Luhut, ya dulu juga punya cita-cita jadi kasat. Cuma ya, sekarang cukup mantunya saja lah. Ya, ide. Setelah lama ya, tidak. Ya, jadi eh, saya kan dapat informasi kemarin sore. Saya WA, beliau, eh, saya sudah ditunjuk akan persiapan hari ini. Ya, beliau antusias lagi untuk mau hadir gitu. Ceritanya segitu. Ini, Pak akan lang langsung kembali ke Singapura iya. untuk uh, Mungkin kita acara di rumah malam, terus besok beliau kembali lagi. Hmm. Ada pesan, dari, Pak Luhut? pesan, dari, Ada pesan Pak Luhut? dari? Ya, seperti biasa kalau Paluhut sudah mulai sembuh, pasti langsung perintah dan pekerjaan hmm. supaya angkatan darat bisa dita, ya, bisa lebih baiklah kalau sebenarnya apa ya ya sama sebetulnya eh, presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa angkatan darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik itu kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan saya pikir juga eh, saya pribadi tidak akan menggemblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini ya. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam uh, pemilihan umum gitu. Pak, Pak kalau... berarti bakal ada sanksi tegas apabila ada prajurit TNI ada yang nakal mungkin di pemilu. Itu itu sudah pasti ya. Uh, karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit banyak orang misalnya tiba-tiba sudah ada rekaman video sudah ada ini ya jadi sangat mudah sebenarnya kan. saya pikir angkatan darat khususnya itu akan cepat merespon hal-hal seperti ini ya uh, kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan gitu pak kalau dari untuk program kerja kasat sendiri di internal uh, tni angkatan daratnya menyoal operasi mungkin atau apa dari pak uh, dari jenderal ada Ya, ya banyak hal ya kebetulan uh, mungkin rekan-rekan media dengar beberapa hari yang lalu juga anggota saya ada yang gugur juga jadi uh, sebenarnya saya sedang banyak menegokan kebetulan tadi juga sempat uh, bicara-bicara dengan Bapak Presiden bahwa pekerjaan untuk khususnya di Papua itu itu bukan pekerjaan TNI Angkatan Darat saja atau TNI pada umumnya itu semua stakeholder harus bisa bekerja bersama di sana. Ya, jadi, sebetulnya di dunia ini, yang sudah membuat eh, pembelajaran tentang lawan gerilya itu, kita Indonesia termasuk hebat. Ya, tapi, hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Intinya, dari perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus untuk yang khususnya di Papua. Internal kita di Angkatan Darat, saya pikir kualitas-kualitas personil itu mudah-mudahan ke depan kita punya banyak peluang untuk sekolah-sekolah di luar dan juga pelatihan-latihan kita akan evaluasi, kira-kira seperti itu. Ah, kita lihat kepentingannya ya, kita juga kan sebetulnya dulu Tahun berapa terakhir itu Kalimantan jadi dua, bagaimana nanti kepentingan eh, provinsi tersebut apakah masih bisa terhandle dengan dua, tiga provinsi dengan satu kodam dan lain sebagainya. Kita akan pelajari, karena membentuk seperti itu selain kos juga dinamika-dinamika kita perlu pelajari lagi gitu, perlu waktu lah kira-kira gitu, masih, masih progres gitu. Ah, sangat ya, jadi Senggara -senggara. kalau soal soliditas di TNI Angkatan Darat, saya kan ya kebetulan saya 28 tahun di pasukan tempur, jadi rasa kebersamaan itu masih sangat terasa. Saya pikir kalau nanti ini kita tetap pelihara, kita tingkatkan, saya yakin kita tetap akan semakin solid Gitu. ada strategi soliditas dan sinergi bersama dengan Polri pak kan, nanti untuk penanganan e, pemilu supaya kondusif supaya nanti distribusi logistik semua bagaimana sinerginya ya sebetulnya yang mengkoordinir untuk e, operasional ini Panglima TNI ya kami pelaku sudah hasil koordinasi saya pikir tidak ada masalah karena kita punya tujuan yang sama tinggal itu aja jadi nanti kita kasih pem, e, apa, pengertian pada anggota-anggota dari kami supaya mereka bisa bekerja sama di lapangan, kita awasi, kita kontrol. Saya pikir kita akan kerjakan itu dengan baik. Ya. Oke. Okay. Terima kasih semua. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.